Sini ayam cocok pakai sambal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Tentunya kalian semua baik-baik aja kan? Berjumpa lagi dengan aku. Di video kali ini aku mau makan. Kali ini gak makan petai ya. Kali ini makan nasi ayam spesial. Ini ada ayam steam, ini ada ayam panggang sedikit, ini popiah, popiah sayur, ada juga sambalnya, ada sambal kecap, kecap asin ya. Dan di sini ada tofu, ada nasi seperti nasi minyak karena nasi ayamnya. Dan ini ada tauge, ada daun selada, dan kali ini minumnya ini air kopi, kopi susu atau cappuccino ya. Ini tadi dari kedai Chicken Rice Shop. Jadi langsung aja sebelum lanjut video ini, jangan lupa ditekan tombol merahnya ya, jangan lupa ditekan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat buat video-video terbaru. Terima kasih yang udah dukung channel aku, semoga kalian diberkahi rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya. Langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu ya, doa dimulai. Doa selesai, sebelum makan kita minum dulu. Airnya seger banget dan nikmat banget. Nggak tahu kenapa aku tuh suka banget sama kopi susu, cappuccino kayak gitu. Jadi langsung aja karena aku udah cuci tangan, jadi waktunya mari cicip. Karena ini nasi ayam, jadi kita langsung makan kayak gitu ya. Nasi ini ayam, cocok pakai sambal. Yummy banget. Ini seperti nasi minyak. Ini ayamnya di steam, super duper lembut banget. Dan sambalnya ini dominan pedas asam ya. Di sini juga ada tofu. Yummy. Nggak ketinggalan dengan sayurnya. Oh ya, ini ada saus kecap. Kita campur sedikit kayak gini. Kita cocok sambalnya, tuang biar lebih endul. Super duper endul. Ayo makan. Enak banget. Tofu, lembut banget tofunya. Oh ya, di sini juga ada ayam panggangnya, ayam panggang madu. Karena lembut banget ya ayam panggangnya, jadi wow, nikmat banget. Udah lama ya gak pernah makan nasi ayam, jadi sekali makannya itu benar-benar terasa banget nikmatnya, endul marendulnya. Wow. Suka banget dengan airnya.
Wow. Pedas ya. Oh ya teman-teman, di sini juga ada pupia sayur. Kita cobain. Siram pakai sambal. Itu sambalnya. Pupia. Yummy banget. Pupia lagi. Isinya itu sengkuang, mengkuang dengan wortel. Enak banget. Manis, gurih.
Oke, teman-teman, sudah habis, sudah bersih, sudah kinclong. Endul banget. Endul banget. Siapa yang suka makan nasi ayam? Komen di kolom komentar ya. Jadi cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, ataupun share ke teman-teman yang lain. Terima kasih yang menyempatkan waktu untuk melihat video ini. Kalian boleh request. Komen di kolom komentar kalau melihat aku buat video apa lagi. Oke, jumpa di next video. Bye!